ciptakanku. Satu Shalom shalom, welcome to IRC Sawangan. Mari ikuti ibadah IRC Sawangan dengan antusias, dengan minat, ikut memuji, ikut bernyanyi, membawa Alkitab, persiapkan catatan, serta aktif di live chat. Mari persiapkan persembahan umum,
perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer bank BCA atas nama GBI Sawangan di nomor rekening 3190-1439-61. Cuman dua hal ya, kalau kita udah kehilangan kasih berarti kita akan semakin kehilangan toleransi. Jadi ukurannya kalau kita semakin tidak toleran berarti semakin berkurang kasih kita. Baik itu kepada siapapun, termasuk kepada istri atau keluarga. Jangan lupa untuk terus follow Instagram @IRC Sawangan dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya, seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, pendaftaran pelayanan pernikahan, dan KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau saat ini kita masih boleh ada, saudara, saat ini. Mari saudara, sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita lebih lagi, saudaraku, saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kau sungguh baik atas setiap kami, Tuhan. Kami tahu kami ada di sini semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu Tuhan, saat ini kami mau sembah Engkau lebih lagi. Kami mau bawa pujian penyembahan kami lebih lagi kepadamu, Tuhan. Ya Rabbaya Syakara Labara Labara Labara.
Biar Tuhan hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada Tuhan. Dimanapun kami beribadah saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi sembah Engkau Tuhan Yesus. Sebab Kau sungguh baik atas setiap kami Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah.
kami Tuhan. Kami mau lebih lagi sembah Engkau di tempat ini Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah. Engkau Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami mau sama-sama bersatu hati Tuhan. Kami ingin berdoa bagi pemimpin kami di gereja ini Bapa. Tuhan, kami menyerahkan gembala pembina kami Tuhan beserta dengan keempat wakilnya Bapa. Bapa Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo Tuhan, kami percaya ada kesehatan yang sempurna atas beliau Tuhan. Atas hambamu, Engkau terus pakai hambamu dimanapun hambamu berada Tuhan. Engkau memberkati setiap aspek kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati gembala rayon kami Tuhan. Bapa Pendeta Insinyur Yongki Taufan Wijoyo beserta dengan kedua wakilnya Bapa. Kami percaya Tuhan, ada roh yang takut akan Tuhan, ada anugerah daripada surga turun atas hambamu Tuhan. Memberkati hambamu dimanapun hambamu berada Tuhan. Biar apapun yang hambamu lakukan, semua boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini bagi gembala kami Tuhan di IRC Sawangan Tuhan. Bapa Pendeta Muhammad Riza Solihin Tuhan, kami memberkati hambamu Tuhan. Biar apapun yang hambamu lakukan, boleh Tuhan Yesus jadikan berhasil. Engkau yang memberkati Tuhan segala aspek kehidupannya Tuhan. Keluarga besar Tuhan, pelayanannya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus akan pakai hambamu ini lebih naik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi negara kami Tuhan Indonesia Bapa. Kami angkat tangan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan boleh berikan tempatkan kami di bangsa ini Tuhan. Kami percaya, kami katakan saat ini berkat Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia. Kami memberkati bangsa kami Tuhan dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, semua ada di dalam lindungan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan memulihkan bangsa kami. Kami memberkati pemerintahan bangsa kami dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Biar ada roh yang takut akan Tuhan atas setiap pemimpin kami di bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima
terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau lebih lagi memuliakan namamu Tuhan. Saat ini juga kami lepaskan berkat bagi setiap jemaatmu Tuhan yang ada dimanapun berada Tuhan. Kami percaya ada berkat Tuhan yang kami rasakan saat ini Tuhan, saat kami beribadah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari engkau jemaat Tuhan yang siap untuk bersorak-sorai lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus saudaraku. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus luar biasa, boleh katakan haleluya. Haleluya. Bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara.
Mari saya minta tepuk tangan saudara. Come on. Yeah. Terus di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita terus sembah Dia. Ora rabakana maya sekara labaya syandara laba. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Ini ucapan syukur kami kehadapan-Mu Tuhan Yesus. Ora labaya sekara labaya. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Haleluya. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Yes Lord. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur.
panjang umur hidupku. Mari dengan segenap hati saudara katakan, Tuhan kasihmu sungguhlah mempesona diriku. Engkau baik Tuhan Yesus. Katakan Tuhan kuasamu.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara Jemaat ERC Sawangan. Apa kabar? Hari ini saya percaya hari yang dijadikan Tuhan. Kita bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang luar biasa. Yesus yang kita sembah, Tuhan yang sangat luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh sekali lagi bersama-sama untuk kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Boleh bersama-sama angkat tanganmu, angkat suaramu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami bawa korban pujian bagi Bapa yang luar biasa baik, Yesus yang setia,
Raja kami yang luar biasa, dimanapun ada berada, boleh buka tangan kita di hadapan Tuhan. Let worship the Lord. Selama-lamanya Engkau tetap Tuhan yang kami sanjung seumur hidup. Haleluya. You are here, O Lord. There is no one like you, Lord. Tidak ada yang seperti Engkau, Yesus. You are the only one, Father. Satu-satunya Bapa kami. Kau layak menerima hormat, Tuhan. Amin. Tahtamu Tuhan, di hadapan anak domba yang disembelih namun hidup dan berkuasa, kami hormati Engkau Tuhan. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat of Lord. Kau Tuhan yang luar biasa. Kau Tuhan yang layak kami sanjung. Kau Tuhan yang pantas kami elu-elukan di atas segala-galanya. Raja yang mulia, Kau hadir di tengah-tengah kami. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas. Kalau bukan karena anugerah-Mu, tidak mungkin Tuhan. Tapi hari ini kami tahu dengan hati yang rindu kami datang kepada-Mu. Biar Engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kami, berbicara kepada seluruh kami, termasuk hamba-Mu. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan. Biar hadirat kuasa-Mu dari awal ibadah ini dimulai sudah menjamah kami, sudah menyembuhkan kami, sudah melawat kami, sudah memulihkan hati kami. Dari tahta yang kudus mengalir kuasa-Mu. We honor you, Lord. Kami hargai Engkau di tempat ini, dimanapun kami berada. Kota-Mu istimewa kami. We give you praise. We give you honor, Lord. King of kings, Lord of lords. Ketenangan dan damai sejahtera-Mu hadir di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus. Amen. Saya percaya sekali bahwa hari ini kalau kita ada masih boleh menyembah Tuhan, itu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Setuju, boleh katakan amin? Sekalipun mungkin lewat online, tapi saya percaya sekali bahwa Yesus hadir dimanapun Anda berada. Setuju, boleh katakan amin? Hari ini saya ingin memberi
ucapan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pastor Risa, Solihin, and all the family dan seluruh pelayan Tuhan untuk kesempatannya boleh melayani pada ibadah kali ini. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema dari tahta suci atau dari tahta Allah, saudara. Kita tahu bersama bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat luar biasa. Dia Bapa kita, tapi Dia juga Raja yang mulia. Dia Tuhan pencipta sekalian alam. Dan Dia adalah pribadi yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Sebab itu kita memanggil Dia, mengatakan bahwa Dia Tuhan, Dia Raja. Raja artinya seorang pribadi yang berkuasa atas satu kawasan, atas satu bangsa, atas satu daerah, ataupun lebih jelas lagi atas daerah-daerah kekuasaan yang mempercayai dan memberikan hidup mereka. Otoritas tertinggi diberikan kepada pemimpinnya dan mereka akan mengucap memanggilnya raja atau menyebutnya raja untuk satu bangsa, untuk satu kawasan, saudara, di mana ada pribadi yang berkuasa penuh, saudara. Ada aturan, ada banyak yang sudah dibangun sehingga setiap kawasan itu ada pemerintahan, ada otoritas yang luar biasa. Nah, saudara, kita juga memiliki raja yang luar biasa, raja di atas segala raja, di mana Dia yang berkuasa atas seluruh dunia, seluruh hidup kita. Dan saudara, apa yang saya ingin bagikan, dari tahta Allah itu mengalir kuasanya yang luar biasa seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Tapi saudara, saya ingin membawa mungkin bagaimana ketika seorang datang menghadap raja. Saudara, saya beri contoh ketika kalau saudara menonton film-film, ada mungkin utusan-utusan atau ada mungkin wakil raja atau ada panglima dari tentara mungkin yang hendak berperang atau baru pulang berperang, ataupun siapapun tamu yang datang untuk menghadap raja, saudara. Kalau kita tahu bersama, mereka akan datang sambil membungkukkan badan atau bahkan mereka memiliki suatu apa sih namanya, kayak protokol khusus, saudara, untuk datang menghadap raja. Datang di hadapan tahta di mana ada pribadi yang berkuasa yang berdiri di singgasana itu, saudara. Dan biasanya mereka sangat menghormati, bahkan biasanya mereka membawa upeti. Kalau mereka datang dari baik tamu undangan atau apapun, mereka akan membawa sesuatu kepada rajanya dan sangat menghormatinya, saudara. Hari ini saya ingin membagikan bahwa dari tahta Allah, dari tahta suci, biasanya kita hanya mengharapkan bahwa Tuhan menjadi raja dan biarlah ada kuasa yang mengalir dalam setiap kehidupan kita, saudara. Tidak salah, kita selalu dalam kehidupan orang percaya, terlepas setiap hari kita membutuhkan Tuhan. Bahkan kadangkala kita hanya datang dan apa yang memang Tuhan bisa berikan kepada kita. Padahal kita kadang-kadang lupa bahwa Dia raja. Kita harus memberikan kehidupan kita benar-benar dipimpin oleh rajanya sendiri. Bagaimana kita hidup yang boleh benar-benar menghormati Dia, saudara. Dan kalau Yesus menjadi raja dan kita ingin datang kepada Dia, saudara, apa yang kita bawa, saudara? Apa yang kita ketika kita menghadap yang ada dalam pikiran kita, saudara? Apa ketika kita akan bertemu dengan seorang raja? Contoh soal lagi, saudara, ketika Anda mungkin dipanggil oleh pemimpin negara ini, let's say presiden, saudara, ya. Kemudian kalau memang saudara ingin datang, saudara sudah mempersiapkan segala sesuatu. Bahkan kalau saudara bisa membawa sesuatu yang nanti setelah ketemu presiden Anda bisa kasih, itu pasti Anda udah prepare jauh-jauh hari, saudara. Artinya Anda akan datang bukan hanya dengan tangan kosong, saudara, tapi membawa sesuatu kepada sang raja itu, saudara. Hari ini saya membagikan bahwa bukan hanya tentang kuasa Allah yang mengalir dari tahta suci, tapi sebelum kuasa itu mengalir dari tahta Allah kepada Anda dan saya, apa yang Anda bawa ketika Anda ingin berjumpa dengan raja? Apa yang Anda bawa ketika Anda datang di hadapan Tuhan, di hadapan tahta Allah, saudara? Kadangkala kita lupa bahwa Anda sedang berdiri di hadapan Allah, sedang berdiri di hadapan tahta Allah, sedang berdiri di hadapan seorang raja yang memerintah seluruh dunia, yang pegang kendali hidup kita. Saudara, kadang ketika kita sedang beribadah, kita juga lupa bahwa kita sedang datang bertemu dengan Tuhan, datang di hadapan raja, saudara. Hari ini pandemi sudah cukup lama, hampir 2 tahun, saudara, sehingga kadang-kadang kehidupan beribadah, kehidupan untuk datang kepada Tuhan, kehidupan untuk menyadari bahwa Anda datang kepada seorang pribadi yang luar biasa. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia berkuasa atas seluruh hidup kita.
dari sini sampai di surga dia berkuasa selama-lamanya. Kadangkala ketika pandemi terjadi, banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, ketika ibadah mulai tidak lagi ketemu dengan banyak orang, mulai online saudara, banyak kali orang lupa membawa sesuatu kepada Tuhan. Tuh saudara, kadangkala kita ingin beribadah online saja, tidak pernah ada sesuatu baik hati, baik hidup maupun seluruhnya yang kita persiapkan, karena kita akan menghadap raja di atas segala raja, di tahtanya saudara. Banyak kali bahkan setiap kita datang ke sana beribadah menghadap Tuhan hanya dengan harapan supaya Tuhan menolong, Tuhan buka jalan, Tuhan beri mujizat, dan masih banyak hal lain yang kita ingin. Dari tahta itu mengalir kuasanya, dari tahta suci itu anugerah mujizatnya, bahkan semua hal yang dahsyat itu mengalir dan menjadi bagian kita. Kadang kita lupa apa yang kita bawa kepada Tuhan ketika kita menghadap Tuhan. Saudara, kita tahu bersama di surga mencatat ketika di hadapan tahta Allah itu semua tua-tua, dia katakan penghuni surga itu mereka tersungkur saudara. Mereka membawa pujian kepada Tuhan, membawa di hadapan anak domba, di hadapan sang raja. Saudara, mereka sampai tersungkur di kaki Tuhan, di hadapan raja, di hadapan tahta sucinya saudara. Kasihmu dalam tak terduga, kau sungguh indah tiada taranya. Masih adakah kerinduan atau pernyataan yang datang kepada Tuhan di hadapan Tuhan? When we worship Him, ketika kita beribadah kepada Dia dan kau datang dan berkata, Tuhan, kau begitu indah, kau begitu mulia. Aku mungkin tidak cukup untuk membawa sesuatu, tapi aku bawa hatiku, aku bawa hidupku sebagai persembahan yang terbaik buat Engkau. Aku bawa seluruhnya bagi Engkau di hadapan Raja. Rasa hormatku, rasa syukurku, bahkan tersungkurnya hati dan hidupku, aku bawa kepadamu. Aku ingin bertemu muka dengan Engkau di hadapan tahta suci, di hadapan Raja yang berdiri di hadapan kita, di hadapan kemegahan tahtanya saudara. Anda dan saya tadinya pribadi yang tidak pantas. Paulus katakan Anda dan saya adalah pribadi orang yang tadinya seperti sampah, orang durhaka, tapi kemudian diangkat oleh Allah, bahkan dikatakan menjadi anak kesayangannya. Tidak cukupkah cinta Tuhan yang akan membawa Anda dan saya datang di hadapan tahta Tuhan dan berkata, Lord, aku ingin mempersembahkan seluruh yang terbaik dari hidupku di tahtamu. Aku tidak akan datang dengan tangan hampa. Ini hatiku, ini hidupku, seluruhnya. Kau yang berkuasa, seluruhnya aku ingin membawa seluruhnya kepadamu. Tidak ada yang tersisa, dan bukan yang tidak baik, tapi semua yang terbaik. Saudara, pada zaman dulu, saudara, orang-orang yang datangkan beribadah kepada Tuhan, tidak ada orang yang tidak membawa sesuatu untuk datang ke rumah Tuhan. Saudara, di hadapan altar itu, saudara, mereka harus membawa sesuatu. Mereka harus mengorbankan hewan-hewan yang dikhususkan, dan semuanya itu hewan pilihan yang terbaik, not the second best. Mereka akan ambil hewan yang sudah dipersiapkan, bukan yang tiba-tiba ditarik dari kandang, bukan hewan yang tiba-tiba kita pergi beli sebentar. Itu hewan yang sudah diperiksa, tidak ada cacat, tidak ada yang jelek. Semua yang terbaik dan akan mereka persiapkan dari rumah, sudah mereka siapkan hati dan pikiran mereka. Aku akan datang menghadap kepada tahta Tuhan, ke dalam rumah Allah, dan aku akan membawa sesuatu. Kan kalau andai kata ada orang yang sudah berbuat salah, sudah berbuat dosa, mereka akan membawa korban sebagai penebus salah. Mereka tidak pernah datang dan tidak membawa sesuatu, saudara.
Mereka datang mempersembahkan korban, sehingga di situ dikatakan ada api yang menyala di mesbah. Mesbah salah satu artinya itu tempat pembantaian, tempat di mana ada korban di situ, bukan tidak ada. Tempat di mana ada hewan yang dikhususkan menjadi korban persembahannya dan sudah terpilih dan kemudian akan disembelih, saudara. Dan kemudian ada api yang menyala, dan itu yang menjadi sebagai lambang di mana semua itu menjadi dupa yang harum naik sampai ke tahta Tuhan, sehingga kesalahannya itu diampuni, persembahannya diterima, saudara. Bau-bau harum itu kan naik sampai ke tahta sucinya, saudara. Dan itu dilakukan dengan rasa hormat. Hari ini saya katakan di awal, hampir 2 tahun mungkin mostly kita beribadah dari rumah. Tapi kadang kalau boleh jujur, mungkin banyak kali kita beribadah sambil makan, beribadah sambil makan gorengan, sambil ngobrol, tanpa kita sadari, saudara. Bahkan tidak sedikit yang datang, jangankan memberi persembahan, membawa hati saja tidak. Bagaimana saudara memberi sesuatu, membawa sesuatu kepada Tuhan? Hari ini online ada banyak orang yang sudah tidak memperdulikan gereja Tuhan, tidak memperdulikan, saudara, karena berpikir bahwa tidak ada orang yang lihat. Saudara, kalau di gereja kita bisa show off, bisa seolah-olah orang melihat kita begitu kusuk luar biasa menyembah Tuhan. Tapi halo, bagaimana ketika tidak ada orang yang lihat, tetapi tahta Allah ada di rumahmu? Dia lihat. When we worship the Lord, Mazmur 22 ayat 4, ketika kita menyembah Allah, Tuhan itu buat tahta, kita berikan tempat buat dia, untuk dia bertahta, saudara. Ada banyak orang yang beribadah dan kemudian tidak menghormati Tuhan. Jangankan bawa sesuatu, saudara, enggak usah bawa aja, hati aja udah enggak, waktu aja banyak kali kita kasih, kalau bisa kegiatan yang lain dulu, nanti saya ikut berikutnya ya. Jadi kita udah lakukan dulu yang penting-penting, ibadah gampang nanti, saudara. Bagaimana Anda mengharapkan ada kuasa yang luar biasa mengalir dari tempat suci yang selalu Anda minta dan saya minta, kita harapkan, kita doa, saudara. Kadang-kadang untuk datang menghadap raja aja sudah tanpa hormat, tanpa kita sadari, karena semua dunia seperti itu, saudara, tanpa sikap yang baik, saudara. Saya percaya semua pernah waktu di awal-awal penyesuaiannya itu mungkin tidak biasa. Saya pun pernah tanpa saya sengaja ada melakukan sesuatu, dan karena harus melakukan saya lupa, oh iya, saya sedang beribadah. Orang tidak melihat, pendeta tidak melihat, tapi Tuhan lihat. Bahkan kadang kalau acara yang lain lebih penting dari ibadah, Tuhan pun melihat, saudara. Anda beribadah atau tidak, tidak ada yang tahu, tapi Tuhan lihat. Setuju, boleh katakan amin. Bahkan yang lebih ironisnya lagi, ada banyak orang yang beribadah sebelum doa berkat udah caw, udah left, saudara. Para zaman dulu bahwa berkat itu diberikan justru di bagian akhir, ketika umat Allah membawa korban persembahan dan kemudian ada api yang mulai menyala. Bahkan korban itu dibawa, persembahannya dibawa, diangkat oleh imam sampai ke tahta depan tahta Allah sebagai korban, ini persembahanku, sehingga sepertinya bahwa ini yang kita kasih kepada Tuhan. Dan kemudian pada akhir ibadah imam akan melepaskan berkat kepada umat Allah, tanda ibadah kita diperkenankan oleh Tuhan dan diterima, dan Anda menerima berkat daripada Allah. Tapi hari ini banyak orang yang belum selesai, katanya banyak kesibukan yang lain, yang penting dengar firman selesai, saudara. Gak ikut penyembahan dari awal, yang penting kita udah dengar sebentar, lihat setor muka, ada live chat sedikit, that's it. Tapi apakah Anda membawa korban hati, hidup, dan sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan? Tidak ada orang yang tahu. Yang setuju boleh katakan amin. Bagaimana mungkin Anda berharap kuasa dari surga, dari tahta itu harus selalu mengalir atas kehidupan kita, sedangkan tanpa membawa sesuatu, saudara. Hari ini, saudara, jangan pernah komplain kalau kadangkala Tuhan tidak jawab. Jangan pernah komplain berpikir kalau sepertinya Tuhan jauh, saudara. Sebuah korban, sesuatu yang kita persembahkan di hadapan Tuhan, akan menjadi wangi-wangian yang dicium sampai ke tahta Tuhan. Setuju boleh katakan amin.
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Saudara, tanpa Anda minta pun kuasanya mengalir ketika engkau membawa hatimu sebagai korban, hatimu sebagai persembahan. Saudara, salah satu bahasa asli dari mesbah, yaitu saya katakan tadi, ada di sana ada sesuatu yang akan dibantai, dibakar, ada sesuatu korban yang kita persembahkan. Dan bahasa asli dari kata korban, ada beberapa terjemahan, salah satunya karaf. Artinya, mendekat kepada Tuhan, membawa sesuatu persembahan, dan mendekat kepada Tuhan. Artinya tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Anda berdoa tidak bisa diwakilkan orang lain. Anda memberi sesuatu, harus kita yang datang mendekat dengan rasa hormat dan bawa itu di hadapan tahta. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, karena karaf itu artinya korban, mendekat, saudara. Sebab itu saya dikatakan firman Allah, bawalah hidupmu sebagai persembahan sejati. Akar katanya sembah, worship. Anda boleh memberi sesuatu, memberi hidup dan sesuatu, tapi tanpa kehidupan yang menyembah Tuhan, rasa hormat tidak akan menjadi persembahan yang terbaik. Dan itu perlu sendiri, saudara. Kita harus buat waktu, sesibuk apapun kita, make it time. Anda diberi sama waktu 24 jam dan kita selalu punya waktu, sekalipun Anda sibuk dengan semua kesibukan yang sangat penting, kesibukan tingkat tinggi. Tapi ketika engkau tahu bahwa Anda ingin menghadap Tuhan, engkau akan bawa persembahan yang terbaik. Persembahan itu akar katanya sembah, saudara. Dikatakan bahwa imam itu harus menyiramkan darah dari korban bakaran itu di depan kemah pertemuan dan membakar lemaknya sehingga menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, saudara. Itu firman Tuhan katakan dalam Ibrani, saudara. Bahkan dikatakan bahwa Dia, Tuhan itu, akan ingat semua apa yang kita berikan, persembahan hidup kita, hati kita, semua yang kita bawa mendekat kepada Allah, datang di hadapan tahta Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Mazmur 20 ayat 3 dan 5, dikiranya diingatnya segala korban persembahan, akar kata sembah, dan disukainya. Saudara, jangankan persembahan, hidup kita ini, hati aja, ibadah aja gak ada waktu, doa aja, online aja masih gak ada waktu, saudara. Padahal kadang kalau kita mau buat waktu di jalan pun, di mobil, di mana aja kita bisa buat waktu. Tapi kalau memang sudah tanpa kesadaran dari hati bahwa engkau tidak ingin membawa sesuatu, korban, karaf, mendekat, ya tidak mungkin engkau membawa sesuatu, saudara. Hari ini kadang, saudara, kalau boleh jujur, banyak kali orang beribadah online tanpa Anda memberikan persembahan di gereja di mana Anda beribadah, saudara. Tidak ada orang yang lihat. Kalau pada zaman dulu boleh jalanin kolekte, betul? Tapi hari ini gak ada orang yang lihat. Tapi jika engkau menyadari bahwa di hadapan tahta ketika engkau datang, tidak dengan tangan kosong, Anda akan tahu bagaimana rasanya, caranya mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik. Orang tidak lihat, saudara. Orang juga tidak perlu tahu. Tapi ketika engkau mengambil keputusan untuk aku datang beribadah kepada Tuhan, aku akan ambil waktu yang terbaik. Aku akan memberikan hidupku yang terbaik, penyembahanku yang terbaik, bukan penyembahan hari kemarin. Persembahanku yang terbaik, bukan soal jumlahnya, saudara. Tetapi itu engkau bawa di tahta Tuhan sehingga ada korban, ada api yang menyala, saudara. Dikatakan kemudian imam-imam itu akan berdoa ketika ada sesuatu yang dikorbankan, saudara, di hadapan tahta Tuhan. Imamat 1 ayat 4 dan Imamat 4
Ayat 4 juga berkata, 4 ayat 4, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenanan, diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya, saudara. Jadi ketika ada orang yang berdosa, atau ketika orang datang ke rumah Allah, mereka membawa korban, saudara, dan imamnya itu harus meletakkan tangan atas korban itu. Bukan tidak ada sesuatu, saudara. Jadi kadangkala saudara, kita beribadah, kita mengikut Tuhan karena memang kondisi-kondisi yang sulit untuk bertemu. Tetapi kalau Anda tahu rasa sikap hati Anda ingin mendekat karuf dan membawa korban dengan rasa hormat, saudara, akan ada api yang menyala, akan ada korban yang dipersembahkan di hadapan Tuhan, dan akan ada imam dikatakan yang meletakkan tangannya supaya korban kita berkenan dan diterima oleh Tuhan di tahtanya, saudara. Itu di hadapan altarnya, itu ada mesbah. Saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, hari ini Tuhan tidak pernah minta banyak, saudara. Dan saya percaya tanpa Anda minta pun, ketika engkau membawa sesuatu kepada Tuhan, Anda akan terkagum-kagum memiliki Bapa yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Saudaraku yang kekasih, saya akan bacakan satu ayat terakhir, dan satu dua ayat terakhir, apa yang terjadi ketika korban kita sampai ke tahta Tuhan. Saudara, hari ini saudara tidak banyak bisa ketemu dengan orang-orang yang masih tetap setia beribadah sekalipun online. Tidak banyak ketemu dengan orang yang setia menyembah dan melayani Tuhan sekalipun mungkin tidak dilihat orang. Tidak banyak orang yang mau tetap berkata, Tuhan, aku ingin tetap menjadi, kehidupanku ingin tetap aku bawa di hadapan Tuhan dan tetap menghormati Engkau. Engkau menyembuhkan aku, Engkau menolong aku. Engkau belum tolong aku pun, aku tetap akan membawa korban every day, every Sunday mungkin, setiap hari, setiap ibadah, seluruh ketika engkau datang menghadap Allah, Raja di atas segala raja, engkau akan set dari rumah, set dari sebelum mulai ibadah, aku sedang menyembah, aku sedang beribadah, aku sedang menghadap Raja. Aku tidak akan datang dengan tangan hampa. Aku akan memberi hidupku lagi dan lagi. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah hidupmu. Tidak dikatakan kemarin, tapi setiap hari persembahkanlah itu kata kerja yang masih berlaku sebagai persembahan yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Sehingga jangan pernah takut ketika engkau membawa sesuatu korban kepada Tuhan. Alkitab mencatat, Dia akan mengingat Anda. Dia tidak akan pernah melupakan Anda. Setuju boleh katakan amin, saudara. Bukan soal jumlahnya, bukan soal sesuatunya, saudara. Tapi dari dasar hati yang mengalir, itu yang akan membawa Anda dan saya karaf, mendekat. Karena korban itu kita bawa dengan sepenuh hati di hadapan Raja yang luar biasa. Bahkan seperti saya katakan di awal, kalau ada orang yang pada zaman dulu menghadap raja, dia sambil sujud-sujud, baik maju maupun mundur, itu rasa hormat yang mulia, yang mulia, saudara. Hari ini kadang kita beribadah, saya katakan tadi, menghadap Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kadang sudah tidak ada rasa hormat sama sekali, saudara. Padahal Anda kadang-kadang lupa, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi dikatakan, dan Dia melihat setiap anak-anaknya. Setuju boleh katakan amin. Saudara, ada ayat yang terakhir yang saya ingin bacakan, saudara. Di dalam Wahyu 7 ayatnya yang ke-19, dan dengan suara nyaring mereka berseru. Saudara, ada kumpulan banyak orang yang tidak dapat terhitung. Dia katakan, keselamatan bagi Allah duduk di, yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba
Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua keempat makhluk itu, mereka tersungkur di mana? Di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Saudara, ketika Anda dan saya datang menghadap Allah, engkau sedang berhadapan di hadapan tahtanya yang luar biasa. Jika engkau datang dengan tanpa hormat, saudara, bagaimana engkau akan bisa melihat kuasanya mengalir? Bagaimana engkau bisa bertemu muka dengan Bapa, dengan Rajamu, saudara? Bagaimana engkau bisa membawa korban yang kemudian dikatakan ada dijadikan korbanmu itu berkenan, saudara? Dan Dia mencurahkan rahmat dan berkatnya atas setiap kita. Anda baca seterusnya dikatakan bahwa semua mereka memuji, tersungkur, saudara. Bahkan ada ayat yang lain, pasal yang lain, Wahyu 8, saudara. Apa yang terjadi ketika penyembahan, ketika doa itu dibawa sampai ke tahta Tuhan? Apa yang terjadi, saudara? Saya bacakan Wahyu 8 ayatnya yang ke-7, ayat kedua. Lalu aku melihat ketujuh malaikat berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ayat 2, ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pendupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama apa? Bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta Allah itu, saudara. Jadi saudara, ketika Anda dan saya sedang menyembah Dia, sedang berdoa, sedang beribadah, saudara, Anda sedang mempersembahkan sesuatu yang akan naik sampai ke tahta Tuhan, saudara. Bahkan apa yang dikatakan oleh firman Allah ketika hendak menerima pujian, penyembahan atau doa, persembahan, korban, karena di situ ada mesbah, saudara, ada sesuatu yang dipersembahkan. Alkitab mencatat di ayat yang pertama, dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Jadi Anda bayangkan, ternyata when we worship the Lord, ketika Anda menyembah, ketika Anda beribadah, ketika Anda membawa kurban karena mendekat kepada Dia, pujian, penyembahan dan hidup kita, persembahan kita akan naik sampai ke tahta Tuhan. Bahkan surga diam, tenang, hanya untuk menerima, saudara, setiap doa, setiap penyembahan. Sebab itu jangan heran ketika Anda belum minta apa-apa, kemudian mujizat terjadi, jalan terbuka, promosi datang, engkau mengalami pemulihan, engkau mengalami doa-doa yang sudah lama kemudian terjadi. Kapan? When we worship, ketika kita membawa penyembahan, membawa persembahan, akar kata sembah, membawa hidup, bahkan sesuatu yang kita bawa di altar Tuhan. Sebab itu saya percaya setiap apapun, sekecil apapun persembahan yang Anda beri bagi gereja Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, tidak pernah tidak terhitung oleh surga. Itu akan menjadi korban yang harum ketika kita bawa dari dasar hati kita dan mendekat kepada Dia. Saudara, hari ini, saudara, biarkan Tuhan sendiri yang menjadi rajamu, rajaku, di mana satu kehormatan Anda boleh datang menghadap Dia. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ada di antara saudara yang mau berkata, Tuhan ampuni, kadang aku gak ada waktu untuk datang beribadah. Jangankan bawa korban, jangankan bawa hati, waktu aja gak punya. Jangankan bawa persembahan, apapun itu namanya, waktu aja selalu kalah dengan acara-acara yang lain. Kalaupun ada waktu pun hanya sekedar lewat ibadahnya, tidak dari sini. Ketika penyembahan pun itu hanya sekedar aja, yang penting aku sudah ibadah. Tapi dengar baik, di hadapan tahta itu Yesus ada di sana dan menunggu setiap persembahan hati, persembahan hidup, korban, dan semua yang kita bawa di hadapan tahta Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Ada di antara saudara mau recommitment, mau berkata, Tuhan ampuni aku,
Shandara takaya rala paya shikara rala paya rala paya. Shandara takaya rata kaya paya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, hanya Anda dan Tuhan yang tahu secara pribadi. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Buka tangan kita di hadapan Tuhan. Thank you Father, thank you Jesus. Kami bawa hati kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami kadangkala merasa kami pikir kami sudah cukup cinta Tuhan, tapi ternyata enggak, masih banyak yang kurang. Hari ini kami minta ampun Tuhan. Kadangkala kami tidak beribadah, kadangkala kami tidak sedang membawa korban. Badan kami di mana, pikiran kami di mana, hati kami di mana? Kadangkala kami tidak sedang membawa sesuatu karena memang orang tidak lihat. Kadangkala bahwa kami memang tidak punya sesuatu yang kami bawa. Sedangkan di pihak lain kami selalu minta Tuhan buat mujizat, minta Tuhan tolong. Tapi kami lupa membawa sesuatu, hidup kami, hati kami, persembahan kami, sesuatu yang kami beri kepada Tuhan. Shandarata kaya ralabaya shikarata. Dimanapun Anda berada saudara, mari hari ini komitmen lagi kepada Tuhan, bahwa aku akan membawa lagi penyembahanku yang baru, bukan kemarin. Persembahanku yang terbaik, not the second best. Ibadahku, hidupku. Dan di dalam mesbah itu akan ada terbakar karena ada korban. Dan itu akan naik menjadi dupa yang harum sampai ke tahta Tuhan. Dan surga akan mendengar. Dan kami akan melihat kekuatan kuasa Allah membawa kami menjadi mendekat. Karena kami membawa sesuatu, korban di hadapan Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari sama-sama katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Izinkan Tuhan memulihkan setiap hati, menyembuhkan setiap hati kita, mengubahkan hati kita sehingga kita menjadi pribadi yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur, tahu mempersembahkan yang terbaik bagi Bapa yang luar biasa. Sehingga kami tahu bahkan akan ada aliran dari tahta Allah, kuasa mengalir, open heaven, mujizat kuasa Allah didemonstrasikan secara luar biasa. When we worship the Lord, ketika kami membawa korban yang terbaik, tidak bercacat, kami bawa kepada Tuhan dengan rasa hormat, dan itu akan menjadi dupa yang harum sampai ke tahta Tuhan. Hamba berdoa biar kuasa-Mu mengalir pada saat ini juga. Kami tahu mujizat sudah terjadi hari ini. Hadirat Allah melawat setiap kami, bahkan memenangkan hati kami. We thank you Father, in Jesus mighty name. Mulai hari ini kami tahu selalu yang terbaik kami akan bawa kepada Raja yang luar biasa, anak domba yang disembelih, namun hidup dan berkuasa, dan tahta Allah. Dari sana akan mengalir kasih, kuasa-Mu tidak akan pernah berhenti seperti sungai yang mengalir. Kami terima demi nama Yesus. Everyone say amen. Amen. Thank you so much Bapak Ibu Saudara. Maju terus, saya Jacken Selosi bersama suami saya, Pastor David Novendus, mengucapkan terima kasih buat semua kesempatan dan never giving up. God bless you. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan
dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah, di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih, atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah, Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub, karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub,
sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel, merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya, kita akan bertumbuh dan berbuah lebat. Sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.